Salam, selamat malam rekan-rekan PKLU dimanapun berada. Malam ini kita bertemu lagi dalam program SPMAB dari Dewan PKLU GPIB bersama saya Lena Pardede Simanjunta, PKLU dari Jemaat GPIB Sile Asih Bandung. Mari kita siapkan hati dan Alkitab kita sebelum kita membaca dan merenungkannya pada malam hari ini. Tuhan Allah Bapa di Kerajaan Surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena begitu besar kasih karunia-Mu kepada kami sejak pagi hari hingga malam hari ini. Bapa, sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Tolonglah agar hati pikiran kami hanya terfokus pada firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih Bapa buat semuanya. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Rekan-rekan PKLU, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 24 di hari Selasa 19 September 2023. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain dari yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Kita akan masuk di renungan malam hari ini. Judul dari renungan kita malam ini ialah Sahabat Seperjalanan. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Terdapat dalam ayat yang ke-21. Ibu bapak terkasih, rekan-rekan PKLU, saudara pasti pernah melakukan perjalanan jauh, baik seorang diri atau bersama-sama dengan sahabat. Namun perjalanan akan lebih menyenangkan dan tidak terasa jika bersama dengan sahabat.
Meskipun dengan jarak yang sama, kita akan merasa jarak perjalanan lebih jauh jika ditempuh seorang diri. Berbeda ketika kita bersama-sama dengan seseorang yang dapat kita ajak untuk berbicara. Perjalanan akan terasa lebih cepat karena kita fokus pada teman bicara dan perbincangan, bukan pada perjalanan. Kisah Tuhan Yesus berjalan di atas air sudah sering kita dengar. Tetapi tetap membawa rasa kagum atas mukjizat tersebut. Masih belum ada tokoh agama di dunia yang dapat melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Berjalan di atas air, hal itu terjadi di hadapan para murid mereka yang awalnya ketakutan. Menjadi bersemangat menarik Tuhan Yesus ke dalam perahu. Namun seketika itu juga perahu sampai ke pantai yang mereka tuju. Entah ini mujizat atau bukan. Hanya perasaan atau benar-benar terjadi. Yang pasti adalah mereka memangkas waktu perjalanan ketika sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Padahal mereka baru saja mendayung kira-kira 2 atau 3 mil dan seharusnya belum tiba di pantai seberang. Para murid merasakan bahwa di dalam badai sekalipun mereka aman bersama dengan Tuhan. Bahkan tidak lagi fokus pada badai yang mereka lalui. Mereka tiba-tiba sampai ke tujuan. Saudara-saudaraku, itulah yang juga kita akan alami jika mau hidup bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita panjang dan dipenuhi dengan pergumulan. Namun, jangan fokus pada perkara, melainkan hanya kepada Allah. Sehingga tanpa kita sadari, kita telah melewati berbagai persoalan karena kita ditemani oleh seorang sahabat. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa untuk menutup pertemuan kita di malam hari ini. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang tiada terhingga, karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Bapa, kami juga mau berdoa buat rekan-rekan PKLU kami yang ada di seluruh Nusantara. Jika mereka dalam keadaan sakit, ya Bapa, Bapa mau datang jamah angkat dan buanglah segala penyakitnya. Kami juga mau berdoa buat Dewan PKLU yang saat ini mereka sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut ulang tahun PKLU yang ke-13 di bulan Oktober. Bapa, persiapkan hati mereka, urapi mereka, berikan kesehatan dan kesabaran agar mereka dengan penuh kasih dan kesabaran menata segala sesuatunya untuk dapat mengisi acara di pertemuan hari ulang tahun PKLU nanti, ya Bapak.
Bapak, terima kasih Bapak buat semuanya. Sebentar kami akan beristirahat di tidur malam kami. Kiranya Engkau tetap membimbing dan Roh Kudus-Mu melingkupi kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semuanya. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Selamat malam rekan PKLU, ibu bapak dimanapun berada. Selamat beristirahat bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.